Sobat Solid, jumpa lagi kita di Anton Solid Channel. Nah, kali ini kita akan unboxing produk dari Realme, yaitu Realme 5S. Setelah dia launching Realme 5 dan Realme 5 Pro, akhirnya Realme melakukan refreshment dengan mengeluarkan Realme 5S. Apa perbedaan dengan Realme 5 ya? Sebenarnya nanti kita akan cek belakangan ya. Kemungkinan sih setahu saya dia berbeda di resolusi kamera utamanya, yang quad kamera ya, yang Realme 5 sebesar 12 MP, sedangkan untuk Realme 5S dia sebesar 48 MP untuk resolusinya. Nah, sebelum kita unboxing, ada baiknya teman-teman atau Sobat Solid bisa klik tombol subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kita. Dari kemasan akan kita cek dengan bentuk dusnya seperti biasa. Dari bagian atas ada merek dari Realme, tulisan Realme 5S, 48 MP quad kamera Power Hero dengan baterainya sebesar 5000 mAh dan Snapdragon 665. Untuk device-nya sendiri di sini berwarna biru ya, tapi saya ambil yang crystal red. Nah, untuk bagian kanan kiri ada tulisan Realme 5S. Dan untuk bagian belakang seperti biasa tertulis keterangan-keterangan mengenai device-nya sendiri ya. Dan untuk device Realme 5S ini dia memiliki RAM 4GB/128GB dengan warna merah kristal. Nah, sekarang kita akan langsung buka box-nya. Kita buka dan kita cek untuk isinya ya. Nah, seperti biasa sapaan dari Realme, hey, welcome to Realme family. Dan untuk isinya ada buku petunjuk penggunaan, ada kartu jaminan, dan ada bonus jelly case berwarna abu-abu. Oke, padahal ketika saya membeli Realme 5S ini, dalam paket penjualan dia menyertakan bonus iconic case ya, dengan warnanya Realme banget, yaitu warna kuning. Bonusnya itu hard case seperti ini. Nah, entahlah, nanti warna merah ditutup dengan warna kuning. Oke, mari kita lanjut untuk bongkar isi dari boxnya ya. Untuk device-nya dia warna merah. Untuk isinya di bawah kita cek. Nah, ini adalah kepala charger dari Realme ya, dengan outputnya sebesar 5V 2A, jadi dia tidak mendukung untuk fast charging. Dan untuk kabel USB-nya dia masih memakai tipe B. Oke, dan ini adalah SIM ejector. Sepertinya sudah habis ya, tak ada isinya lagi. Sekarang mari kita cek untuk device dari Realme 5S ini. Ini dia Realme 5S dengan warna crystal red. Sebenarnya dia ada 3 warna, crystal purple, crystal blue, dan crystal red. Dan warna yang saya pilih adalah warna crystal red. Sambil kita hidupkan ya, kita akan cek untuk device-nya. Bagian belakang dari Realme 5S ini untuk cutting diamond-nya masih sama dengan produk Realme 5 ya. Dan untuk bagian bawah kiri ada tulisan Realme. Untuk bagian atasnya ada quad kamera dengan resolusi utama 48 MP, untuk ultra wide-nya 8 MP,
Sedangkan untuk depth sensor dan ultra makronya dia sebesar 2 megapiksel. Ada LED flash di sebelah kamera dan ada fingerprint fisik di bagian tengah. Berpindah ke bagian depan. Nah, ini adalah tampilan layar dari Realme 5S. Kalau menurut saya sih, saya kurang cocok dengan wallpapernya ya. Jadi saya mau ganti dengan warna yang senada dengan merah. Oke, seperti ini, dan akan kita ulas untuk bagian depannya ya. Dan untuk Realme 5S ini dia diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 3+. Nah, kita akan berpindah ke bagian samping kiri kita. Di sini ada tombol volume ya, up and down, serta ini adalah letak SIM tray-nya. Kita akan buka untuk SIM tray-nya. Untuk SIM tray-nya dia memiliki 3 slot ya, dual SIM untuk SIM card ukuran nano dan 1 slot untuk micro SD. Berpindah ke bagian kanan ada tombol power. Dan di bagian bawah ada speaker, ada USB tipe B, ada mikrofon dan jack 3,5 mm. Untuk bagian atasnya seperti yang kita lihat ya, dia mulus bersih kosong. Kita akan cek spek dari Realme 5S ini. Dari tampilan ini sudah terlihat kalau dia masih menggunakan Color OS 6. Dan kita cek untuk ponsel Realme 5S ini, dia menggunakan versi Android 9 Pie dengan prosesor Qualcomm SDM665, dan untuk RAM-nya dia sebesar 4 GB, sedangkan internal storage-nya 128 GB. Sekarang kita akan coba tes kamera. Kita akan coba tes kamera dari Realme 5S ini dengan menggunakan kamera biasa dulu ya. Dan kita coba untuk yang ultra 48 MP. Oke, kita akan mencoba ultra wide. Dan tentu saja kita juga menggunakan ultra makro. Oke. Nanti kita akan cek hasilnya di video ya. Dan selanjutnya kita coba untuk cek sensitivitas fingerprint dari Realme 5S ini. Tadi sudah saya setting untuk pendaftaran wajah dan sidik jari. Jadi kita coba langsung saja. Tangan saya posisinya di sini ya. Oke. Kita coba sekali lagi. Dan lagi. Saya rasa ya. Tentu saja kita juga akan tes sensitivitas dari pembacaan wajah ya. Dan deteksi wajahnya kita cek 1 2. Bisa sekali. Oke. Oke. Wajah tidak dikenali. Aduh, susah. Oke, sekali lagi kita coba. Untuk pembacaan sidik jari dan deteksi wajahnya saya rasa cepat ya. Kita akan cek skor yang diperoleh Realme 5S dari AnTuTu. Dan skor untuk Realme 5S adalah 173.000 sekian dengan CPU 71.000 sekian dan GPU-nya 33.000 sekian. Itu dia hasil unboxing kita untuk Realme 5S. Nantikan video review kita dan jangan lupa untuk klik like, share, komen video ini. Serta nantikan video-video kita selanjutnya. Bye!